Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Alibaba sekali lagi mencatatkan rekod tersendiri mereka pada acara Singles Day 11/11. Menurut Alibaba, sepanjang tempoh 24 jam di mana mereka mengadakan jualan, Alibaba telah menjana lebih RM105 bilion dalam jualan pada platform mereka. Di Malaysia sendiri, ShopBack melakukan analisa melalui penggunaan perkhidmatan mereka pada Singles Day dan mendapati yang mana rakyat Malaysia merupakan antara yang aktif berbelanja pada Singles Day. Secara purata, pengguna ShopBack di Malaysia membelanjakan RM101 ketika 11/11 berkenaan. Dalam arena permesejan, beberapa laporan hadir mengatakan WhatsApp sedang membangunkan aplikasi untuk iPad dan dijangka ditawarkan tidak lama lagi. Sementara Tencent pula kini mengumumkan yang mana WeChat semakin menghampiri angka pengguna aktif harian sebanyak 1 bilion sehari dan kini pengguna WeChat menghantar lebih 38 bilion mesej setiap hari melaluinya. Dan akhir sekali, Viewquest, salah satu penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan, dilihat telah mula menawarkan rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi untuk pengguna di setia EcoGlitz. Viewquest menawarkan perkhidmatan pada harga bermula RM148 untuk 100 Mbps dan menawarkan pelan sehingga 500 Mbps. Jadi ini adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk rangkuman Amans 24. Bye!